merawat alis extension biar lebih awet dan nggak cepat rontok itu setelah pemasangan 24 jam jangan kena air dulu. Dan jangan juga terlalu sering menyisir, karena sering menyisir itu bikin cepat rontok juga. Sama kalau misalkan yang kita punya kulit tuh oily, kalau yang oily tuh bagian kelopaknya harus sering dibersihin pakai cotton bud kayak gitu. Karena dari oil kan kita lagi keringetan nih, berminyak, jadi jatuhnya ke bulu mata itu cepat rontok.